Misalkan bagi-bagi ilmu dulu nih, Bang Anjar gitu. Misalkan seperti ini bisa. Kalau ada tuyul-tuyulnya second. Oke, pemirsa, selamat sore. Edisi kali ini kedatangan tamu dari Kenali, ya, dari Pos Kenali, dan Pak Yanto juga dengan Pak. Abas, Kota Bumi. Iya, sama Pak Abas dari Kota Bumi. Ada tiga, ya. Dari Argo, ya, dari Kenali, Bumi, sama Kota Bumi. Keren, luar biasa. Kita lihat ya keadaan buah. Kopi. Oke, pemirsa, pengunjungnya acak-acakan ya. Lari ke sana kemari sendiri-sendiri, jadi kita nggak bisa kontrol satu-satu. Jadi kita biarin aja, ya. Kita liatin sambil jalan-jalan. Perawatan nggak kopi perawatan yang perawatannya baik kan tarif itu 2.500 kalau emang nggak ada batangnya masih buntut ya. Iya kalau di bawahnya kayak gini semua punya saya kalau di atas oh pokoknya udah kuning ya. Ya katanya kuat angin kasih bayangan nggak belajar kan maka kemarin saya baru nanamin pokat kata orang jengkol tanya mana yang bagus sebenarnya tanaman kopi itu nggak perlu sebenarnya nggak dibutuhkan perawatan yang menyerang ini punya tadi banyak lah ya saya bunuh semua itu saya lihat ada yang biru apa debu biru bukan ulung ya mahal rata tapi kalau ini ya baru koreksi aja ikutin aja semua ya. Bukan, bagio. Bagio ini ya. Pakai pupuk apa kita? Itu kriwil, waspada, sama tunggu sari. Waspada ini kayaknya agak tahan dari tapi musim. Tapi waspada penyakitnya dimasuk daftar musnah. Waspada. Bagio ini bagio nih. Ini sedang toh kita belum ada bagio. Ini bagio. Ya orang enggak ada kipasnya. Itu untuk bahan itu apa? Nah, ini toh itu. Emang pernah dengar. Cuma lihat baru sekali. Ini bagio. Ini kipri ya. Oh ini kipri pak. Ah. Ini saya itu nggak tahu ada apa. Saya udah maksimal sih. Karena saya ya sistem dari tenaga. Cuman kadang-kadang tenaga ini yang kita udah arahin, ya kita liatin yang itu enggak. Bukan maksimal namanya, bukan maksimal itu. Kalau maksimal diurus sendiri. Yang enggak dalam artian kita ilmunya sudah ada gitu dikit-dikit. Kita tunjukin gini-gini masih. Ini harapan namanya. Ini yang tahun sekarang. Ini baru anak muda punya prestasi. Jangan tua baru mau. Baru mau melangkah. Nah, itu susah. Badan enggak loyo maksudnya. Saya waktu enggak ada tenaga enggak punya. Kita acong. Saya yang dapat ilmu dikit kayak mana cari apa gitu kan. Tapi dikit-dikit. Dan cari orang-orang. Masukan dia orang empat termasuk nyetek nyetek juga orang sudah berapa hari saya udah orang beli nama ini kan harian kita
Kadang-kadang dia nggak sempat bukanya itu mati. Mati gitu. Ingat-ingat ya, kipasnya itu jangan kayak ini bikin tempat ayam yang lembab itu. Jangan pas. Gimana caranya benua itu? Iya, itu maksud saya tuh gitu. Angkat kita lah, yuk. Ah, itu. Kalau enggak, kita dulu ke Argo ininya. Iya. Ini Pak yang kemarin ini, Pak. Dia ini orang proyek, Bang. Hah? Yang dari Kota Bumi ini. Orang lapangan. Dalam, jadi sebenarnya enggak asing gitu masuk-masuk ini. Iya, Bang. Kita beralih ke hasil penyambungan. Bisa ngambon nggak? Bisa. Ya? Bisa ngambon nggak? Mana? Ini, Pak. Pada juga ini, cuma ini varietasnya yang gede. Apa lah? Varietasnya yang gede. Teman-teman buat kecil-kecil. Tak kemarca lah pindo. Begini kan, lunas utang. Udah nggak mau pulang lagi, ngapain di rumah? Untuk proses lama kalau punya pak bos. Kayaknya kayak yang di bawah pondoknya ya. Tapi harus nurut dulu dengan saya. Tidak jadi ya. Saya kan terakhir. Sudah saya konfirmasi maksud saya tinggal lagi satu dan dua. Saya takut dia ini nggak bisa kan namanya walaupun tua di kopi. Tolong dulu kata saya kayak gini nih. Baik diam aja kamu. Saya tahu sudah terlalu banyak apa? Terlalu banyak impan gitu bang maksudnya. Saya ingin saya terapin itu dikit. Nah, ketemu yang asal-asal kan. Jadi bahan yang kita simpen kayak gini bang. Takut kita dibuang lah. Agak lapang juga saya. Karena saya tuh. Gimana hidupnya di kebun ya? Masa iya? Kan? Emang cari makan di kebun. Pokoknya Pak Suyanto menguasai ilmu ya alhamdulillah. Makanya kata saya sudah apa-apaan lebih tahu lagi. Hancuran ini. Ini Om ya. Yang kayak tadi ini. Yang di atas komari. Komari yang tadi di atas itu. Ini hancuran ini. Nah, ada hancurannya juga ya. Ini yang baru. Kayak gini buahnya. Komari. Nanti sini bawahnya kayak itu ya, pada yang batang kali ini asat kalau kopi saya bukan muji dari pertama saya beli memang dari sekarang kemajuan dari perolehan juga jauh pertama saya beli cuma dapat sepiku iya sudah sejumlah itu berkenal kedua naik ketiga naik karena ya tadi cari ilmu dari juga ada ya. Abang dari dunia maya kan sedikit banyak ya ada yang kerja gitu mau kita kan yang mati abang mati gimana ini gitu kan ini semprot itu rumputnya sampai mati betul pakai apa campuran apa itu ya ada sabun nah kalau bersihnya gini sampai gini terakhir saya melihat kemarin cuman kalau saya dulu bang banyak kan putar ya betul ibu yang cetek itu saya ingin gunain. Nah, tahun depan ditunggu saya upahin lagi. Nah, terus gitu di sini. Jadi sekarang ini udah berapa persen cetekan? Ini yang saya kemarin. Iya. Dikit-dikit kita kan. Kemarin cetek juga orang tiga. Tiga. Jangan curang ya. Iya. Kenapa? Itu tadi harapku gitu. Dan mupuknya ya, ngikutin banget mutea mu, tiara saya ikut. Poska ya, poska gitu kan. Cuman saya ada tambahan sedikit, karena saya kan bakir. Saya campur dan ini organik. Oke. Okay. Organik yang buat belian, habis juga, gesik juga. Akhirnya. Jadi selain orea, saya tambah itu, karena saya kan pasir. Pasir itu, ya kan. Nah ya, itu ya. Biar awet maksud saya kan. Saya campur lagi. Kemarin saya ketemu tiara itu. Atau kisah, posta, organik.
setahun dua kali juga. Iya. Ikutin Pak Guru lah, secara langsung walaupun tampak muka ini. Jadi bulan apa, Sandri? Pak, udah kami ikut aja, ambil keputih tanah, cukupin. Ya gitu. Nanti, udah lah. Karena kita tahu ini yang tujuan di dalam hasil itu. Nah, gimana caranya? Ini nih, cara ini. Paham. Diatur. Nah, jangan jerit-jerit kalau kayak gini ada. Ini kadang-kadang jerit sayang. Punya siapa itu? Itu punya profesor. Profesor doktor. Kemarin tuh sayang ipas kayaknya udah sambil marah-marah. Ya, ini kan depan potong ya. Iya, dipotong. Ini yang bahannya ya. Iya, lagi ke bawah, kemudian ini kayak gini lagi. Iya. Nyimpan lagi atau tidak lagi. Dibuang berarti ya? Iya. Dari sini. Langsung itu ada minta. Ada minta tentang motor. Ini tanya, jam ini. Aslinya di sini disebut Tugu Sari. Dari Sumber Sari ini. Pusatnya di Sumber Sari. Di tempat tua. Minggu itu kalau ada libur ya. Makanya saya yang ngundang yang mau nikah, tapi yang benar-benar enggak apa-apa. Saya ada dua tempat itu saya. Kita perlu punya saya tuh. Makanya di sini dia luas kebun saya. Pindah ke Argo. Dekat gereja. Oh ini. Iwan, luas ya? Kalau Bapak ini. Wah ini cabang 3. Dari tempatnya ini Pak. Di gereja kalau pernah lewat situ. Sangat jauh. Di dekat gereja itu. Kebun kita. Oh iya. Iya. Lewat Argo Mulyo. Iya. Iya kalau memang ada yang mau. Tapi saya gak apa-apa. Tapi yang benar-benar mau kayak gini, yang kerja keras itu yang mau maju. Nah, wah, pas kayak gini makan tempat, sayur ayam, pengen masuk pecel lele, orang Sunda pecel lele, ah marem ya. Orang Lampung mah nyeruit ya, ambal terasi, sampai duren. Keren, terong, terong sendok panas, lunas utang mertua aja lewat ketawa, tengok, misalkan bagi-bagi ilmu dulu nih, pengajar gitu, misalkan seperti ini bisa, kalau ada tuyul-tuyulnya second, kasih dulu wejangannya ini, tuyul second ya. Airnya ini juga kena dampak dia kemarin. Tolong tebang air. Kenapa? Udah bang aja. Banyak pasukan. Udah bangin aja kata saya. Kayak hujan itu kata saya. Lindungnya kan. Oke, kita beranjak pulang. Sudah berhasil, tambah ilmu, tambah bibit, tambah pengalaman baru. Mudah-mudahan sukses, berkah. Semuanya. Amin. Ya, udah ketemu darat ini. Selama ini kan di dunia barat. Iya. Grup orang itu kopi darat. Kopi darat. Siap-siap kita. Gini. Itu biasa 2 biji 3 biji sekilo. Kayak mana buahnya? Kecil ya.
Semoga tidur minyak, Pak. Ya. Yuk.